Bantu tingkatkan kesehatan warga usai pandemi, komunitas kesehatan tradisional di Depok, Jawa Barat menggelar bakti sosial. Dalam acara yang digelar gratis ini, warga dapat merasakan beragam terapi kesehatan asal negeri tirai bambu. Bagi sebagian orang, ditusuk dengan jarum mungkin bisa menimbulkan rasa takut. Namun puluhan warga di Sukma Jaya Depok Jawa Barat ini justru berbondong-bondong berkumpul di Masjid Jami Al Istiqomah untuk merasakan sensasi terapi tusuk jarum atau akupuntur. Ya, satu persatu warga antusias menjalani terapi akupuntur yang digelar secara gratis oleh komunitas TCM3. Terapi akupuntur atau tusuk jarum ditemukan bangsa Cina sejak 2500 tahun yang lalu. Terapi ini menstimulasi titik-titik di jalur energi yang ada di permukaan kulit manusia dengan jarum steril sekali pakai. Terapi akupuntur dipercaya dapat melancarkan qi atau energi tubuh dan mengobati beragam keluhan kesehatan seperti sakit kepala, nyeri punggung, radang sendi, dan stroke. Terapi asal negeri tirai bambu ini juga diakui oleh ilmu kedokteran barat dapat merangsang saraf, otot, dan jaringan ikat. Rangsangan ini kemudian memicu produksi zat penghilang rasa sakit alami di dalam tubuh. Kami pengurus masjid, memang kita datang kawan-kawan dari komunitas TCM ke sini ya, kita coba sama-sama fasilitasi ini untuk jamaah dan warga sekitar. Semoga banyak manfaat, ilmunya juga berguna buat banyak orang. Hari ini alhamdulillah ada 17 terapis ya, ada 17 terapis, ada ikhwan, ada akhwat ya, masing-masing ada 8 akhwat, 7 ikhwan. Selain akupuntur, warga juga bisa menikmati beragam terapi kesehatan asal Tiongkok seperti bekam api, moksibusi, dan kiropraksi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.